itu kalau sudah kecanduan itu dia sampai suatu kali ada anak nangis mengadu, dia soleh dia sebetulnya. Dia baik cuma telah bersalah bergaul. Dia kecanduan. Tangannya itu cerdas. Dia masuk internet langsung ke sana. Sampai dia ngomong saya itu di luar kesadaran saya, tangan saya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, saya ini anak muda yang mudah naik turun imannya, Buya. Kalau postingan Instagram itu tentang agama, naik iman saya. Sadar saya. Tapi kalau postingan tentang cinta-cintaan, tentang maksiat, saya maksiat juga, Buya. Apa yang saya lakukan, Buya? Masya Allah. Maka sebetulnya ada di zaman terjadinya banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan. Akan tetapi kalau sudah terjadi banjir, mau buat bendungan enggak bisa, tapi membuat aliran-aliran air. Maka yang namanya media sosial ini adalah kayak banjir bandang. Kita susah untuk membendung. Akan tapi sebagai pemuda cerdas akan membuat aliran. Punya ide cemerlang bagaimana saya bermedia sosial yang sehat. Ya kan? Jadi bermedia sosial yang sehat, tetap bermedia sosial tapi yang sehat. Tadi sudah bagus yang bertanya itu ke insyafan bahwa kalau sudah urusan agama baik, kalau sudah urusan yang aneh-aneh saya kebawa. Maka Anda harus cerdas. Anda ya jangan mendekati urusan yang tidak baik. Anda menghindar daripada memposting sesuatu yang tidak baik. Anda sendiri menahan diri. Dan kalau ternyata menahan diri saya kok berat ini, berarti sepertinya ini bujang dia. Kayaknya bujang dia. Belum punya istri. Maka kalau memang dirimu seorang bujang, itu memang sensitif, peka sekali kalau urusan-urusan begitu, urusan yang menyambungkan kepada urusan syahwat. Maka kalau memang seperti itu, berpikirlah Anda untuk mencari yang halal. Menikah. Dan ternyata menikah pun belum cukup, hai hamba Allah, sekarang kita masuk pada rambu-rambu besar. Tolong wahai hamba Allah siapapun, bukan saja pemuda ini, dia mengatakan muda, yang tua pun sama. Anda harus menjaga urusan mata Anda, pandangan Anda. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa, remeh fatwa-fatwa, ngaco sebagian orang yang mengatakan bahwa melihat film porno, biarpun itu suami istri, enggak apa-apa. Jangan percaya. Semua pakar mengatakan enggak boleh. Kalau pakar syariah, iya. Pakar psikologi juga melarang. Karena kalau kita biasa menonton film kotor atau gambar-gambar, mohon maaf. Sehingga apa? Pertama melanggar Al-Qur'an, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum beriman ini agar menjaga matanya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Nah, melihat itu membahayakan sekali. Termasuk suami istri Anda harus cerdas, saya masukkan ke sana. Karena bukan pemuda saja. Mungkin suami istri menonton itu alasannya untuk bangkitkan syahwat. Artinya Anda harus paham bahwa pasangan Anda itu bangkit syahwat bukan karena Anda, tapi karena melihat sesuatu selain miliknya Anda. Kemudian pada akhirnya, lihat, yang ada di otak laki-laki atau perempuan yang biasa nonton film tersebut adalah bukan keindahan yang dimiliki pasangannya, akan tapi di alam khayal. Dia selalu penasaran dengan miliknya orang, gambar sana, sehingga dia menjadi merendahkan miliknya pasangannya. Dari situlah awal ketidaknyamanan dengan pasangan, lalu lebih rindu kepada di tempat lain, karena dia penasaran. Mentalnya sudah kena. Sehingga mohon maaf, sampai seorang anak pun akhirnya syahwat melihat ibunya, seorang kakak syahwat melihat adiknya. Enggak pandang apakah itu lebih cantik atau tidak cantik, apakah lebih cantik dari suaminya atau tidak. Yang penting dia menduga itu adalah barang baru. Coba ini tanyakan yang punya masalah, yang sudah kecanduan begitu, penasaran. Maka dari itu tolong hai hamba Allah, laki atau perempuan, sudah menikah atau belum, Anda harus menghindari untuk melihat postingan-postingan kotor tersebut. Jangan Anda memposting dan jangan Anda melihat. Dan Anda jangan mencari-cari, hati-hati. Karena yang rusak adalah mental Anda, sehingga apa? Pasangan Anda sudah tidak menarik lagi bagi Anda. Tapi alangkah indahnya jika Anda menjaga mata Anda sesaat Anda ingin melihat yang haram, tidak, enggak boleh. Oh tidak, tidak, tidak. Setelah itu apa?
Anda dengan pasangan Anda selalu bersemangat. Karena apa? Hanya itu yang Anda mengerti, hanya itu Anda tahu. Lihat, itu kalau sudah kecanduan itu, lihat. Sampai suatu kali ada anak nangis mengadu, dia soleh dia sebetulnya. Dia baik, cuman telah bersalah bergaul. Dia kecanduan. Tangannya itu cerdas. Dia masuk internet langsung ke sana. Sampai dia ngomong, saya itu di luar kesadaran saya, tangan saya itu. Nah, udah, maka bahaya sekali buat anak-anak muda. Jangan meremehkan untuk melihat hal-hal porno dan sebagainya. Itu bahaya sekali di mental Anda, di akhlak Anda, di dalam kepuasan Anda pun tidak akan ada pada suatu ketika nanti. Karena apa? Secantik apapun istrinya, masih kalah dengannya lihat di gambar-gambar. Maka akhirnya apa? Meremehkan. Istriku cuma begitu. Suamiku cuma begitu. Akhirnya hidup tidak indah. Maka alangkah indahnya pendidikan Al-Quran. Kullil mu'minina yughuddu min absarihim, jaga mata. Semakin Anda menjaga, semakin indah di rumah. Nah, kayak tadi, Anda harus menghindar, wahai anak muda. Kemudian menghindar, berusaha pada postingan. Tidak, tidak boleh. Pun demikian, Anda harus buka pintu halal. Cepat menikah. Jangan Anda hanya main-main begitu. Cepat menikah, Anda punya halal, akan mudah mengurangi itu semuanya. Sebab kalau sudah sering bangkit syahwat, kalau belum menikah, tetap saja pikirannya kemana-mana. Ayah, menikah insyaAllah. Bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.